Review singkat kali ini kita akan membongkar Wuling Alves tipe SE yang merupakan tipe termurahnya. Jadi harganya cuma 209 jutaan ya. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder DOHC dengan tenaga 105 PS. Kita lihat desain dari grill ornamennya seperti ini ya. Dan untuk lampunya, dia menggunakan lampu proyektor untuk lampu utamanya. Lampu senja dan lampu senya dia masih bolam halogen dan belum dilengkapi dengan lampu fog lamp. Dan untuk desain sampingnya seperti ini ya, velgnya dia R16, velg standar, sudah ada wheel cap, sudah dilengkapi dengan ABS dan IBD. Lalu untuk spionnya dia sewarna bodi, sudah ada lampu sen, tapi belum bisa dilipat otomatis ya. Dan untuk handle pintunya dia model tarik, baik depan ataupun handle pintu belakangnya. Dari belakang modelnya seperti ini ya, di atas dia ada antena short pole, kemudian ada roof spoiler dengan stop lamp dengan lampu LED ya. Dan lampu-lampu belakangnya ini untuk lampu remnya sudah LED, lampu mundurnya LED, kecuali lampu sennya dia masih bolam halogen. Halo Wuling.